gambar apa ini? Anak-anak yang terbelenggu, yang harus dibebaskan. Profesor Alkitab, hatiku sedih melihat anak-anak yang masih belum diselamatkan. Selamatkanlah mereka. Tapi bagaimana caranya Tuhan? Selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api. Carilah ke seluruh Indonesia anak-anak yang mau berdoa buat teman-teman mereka agar terbebas dari belenggu dosa, yang senantiasa memuji dan menyembah aku. Kesukaannya adalah membaca Alkitab dan mengasihi aku dan sesama manusia. Yang mau berbuat baik dan memberikan bantuan, itulah yang berkenan di hadapanku. Dan jadikanlah mereka semua rangersku. Aku ingin sebuah generasi pembebas. Itulah misimu, Profesor Alkitab. Baik Tuhan, hamba laksanakan. Worshipper, akhirnya kita sudah sampai. Aku segera menjalankan misi dari Tuhan ya. Sedangkan kalian, ajak semua anak-anak yang hadir di sini untuk memuji Tuhan. Siap, Profesor Alkitab. Sedang santui. Coba aku searching data mereka dulu. Ah, halo guys, boleh aku bergabung? Siapa kamu? Kok rambutnya lucu? Berdiri semua. Iya, rambutku seperti ini. Soalnya aku kan seorang profesor. Profesor? Betul. Bolehkah aku berkenalan dengan kalian? Tentu boleh. Namamu siapa, bro? Namaku adalah David. Teman-teman kalau panggil aku Nyonya Profesor. Wah, bagus sekali namamu. David, hobimu berdoa ya? Iya, aku suka berdoa. Baiklah, David. Sudah menemukan satu anak yang sesuai dengan kriteria Ranger. Bagaimana dengan yang lainnya ya? Kalau kamu, namanya siapa? Namaku Neil. Kelihatannya kalau anak ini masih belum bisa memenuhi kriteria Ranger. Masih perlu dilatih dulu. Kalau kamu, siapa ya? Halo Profesor, namaku adalah Lois. Lois, apakah betul hobimu berbuat kebaikan? Tentu dong, karena aku mengasihi Tuhan Yesus. Asik, aku dapat satu lagi Ranger. Aku masih mau tanya sama yang lainnya. Kalau kamu, namanya siapa? Namaku Judith, Profesor. Judith? Kira-kira kalau ada temanmu yang belum makan dan kamu bawa bekal, kira-kira apa yang bakal kamu lakukan? Apa ya? Coba, apa?
Ya, aku bagi dong bekalku supaya kita bisa makan bersama-sama. Yes! Bagus sekali perbuatanmu. Yes. Aku dapat satu lagi ranger. Baiklah, Judith. Aku akan bertanya dengan teman-temanmu yang lainnya. Bro, kalau kamu namamu siapa? Coba tebak dong, Profesor. Yosua. Nah, Musa. Bukan semua, Profesor. Namaku adalah NJ. Begono loh, Profesor. Oh, NJ. Apakah hobimu memuji Tuhan? Kok Profesor tahu sih? Gak asik ah. Kok gak asik? Kan aku suka main tebak-tebakan. Loh, Profesor sudah tahu hobiku tuh apa. Iya, NJ. Ayo, Profesor mau nanya hobiku ya. Iya. Tapi sebelumnya namamu siapa? Namaku David Jo. Hobiku makan yang banyak, Profesor. Nih lihat. Iya, betul sekali. Kamu pasti hobinya makan. Kayaknya Profesor tidak perlu screening deh. Shrimping? Profesor mau traktir aku makan shrimping. Mau? Tidak ya. Kamu kok kelihatannya tenang-tenang saja? Namamu siapa? Namaku Hansel, Profesor. Ada apa ya, Profesor? Baiklah, Hansel. Apakah hobimu membaca Alkitab? Betul sekali. Berhasil. Hah? Apanya yang berhasil? Tebakan Profesor tentang hobiku. Ya, Hansel. Akhirnya aku mendapatkan satu orang lagi yang bisa dijadikan ranger. Yes, berhasil. Aku sudah temukan 5 orang anak yang bisa dijadikan ranger. David, dia cocok jadi prey ranger. NJ, prey ranger. Hansel, dia fate ranger. Lois, ya cocoknya, ya aku tahu, Love Ranger. Sedangkan Judith, dia cocok sekali dengan Harvey Ranger. Tolong kami, Profesor. Tangkap mereka semua. Ada apa ini? Profesor, siapakah mereka ini? Teman-teman kami mau dibawa kemana? Mereka adalah si jahat yang suka menghancurkan anak-anak. Karena mereka tidak suka dengan anak-anak yang rajin berdoa, menyembah Tuhan Yesus, baca Alkitab, mengasihi Tuhan Yesus, dan sesama manusia. Mereka membuat anak-anak sekarang menjadi kecanduan main game, tidak taat sama orang tua, mudah marah, tidak memiliki kasih lagi, dan membuat anak-anak takutan. Profesor, cepat kita lepaskan mereka. Loh, sebenarnya kamu siapa ya, Profesor? Anak-anak, sebenarnya aku adalah Profesor Alkitab. Aku diberi misi oleh Tuhan untuk mencari ranger-rangernya Tuhan. Nah, sekarang tidak ada waktu lagi. Kalian akan kuberikan pin ini untuk berubah menjadi ranger dan menyelamatkan teman-teman kalian. David, kamu adalah prey ranger. NJ, kamu adalah prey ranger. Hansel, kamu fate ranger. Lois, kamu adalah love ranger. Sedangkan kamu, Judith, kamu adalah Harvey ranger. Pakailah pin ini untuk berubah. Dan aku segera minta para worshipper untuk membantu di sini. Worshipper, arahkan Heaven Battleship ke tempat ini sekarang ya. Aku butuh bantuan kalian. Baiklah, Profesor. Kami akan segera ke sana. In 3, 2, 1, go!
Profesor sama. Brain Ranger, arahkan pedangmu ke depan. Brain Ranger, ayunkan pedangmu ke samping. Sekarang kamu Fate Ranger, pegang perisaimu dengan kuat. Iya, Profesor. Love Ranger, Harvey Ranger, kalian bentuk formasi. Siap, laksanakan, Profesor. Lawatan kasih dan tuayan. We are Heaven Ranger. Profesor dan Heaven Ranger, dari mana saja kalian? Tadi, Profesor mengajar kami untuk membebaskan teman-teman kami. Iya, Worshipper. Heaven Ranger, tadi kalian sudah kuajari bagaimana cara kalian berperang. Gunakan semua senjata yang sudah diberikan. Siap, Profesor. Ingat, sekarang waktunya kalian mencari teman-teman kalian yang sedang ditawan. Worshipper, ayo kita kembali dulu ke Heaven Battleship. Ada hal-hal yang lain yang kita perlu siapkan. Baik, Profesor Alkitab. Kita segera mempersiapkannya. Mereka tidak akan bisa lepas dengan mudah. Hai, lihat siapa yang datang. Hei kalian, para si jahat, di mana teman-teman kami? Hah? Kalian, bocah-bocah, sudah berubah jadi ranger? Hei, kami tidak takut dengan kalian. Ayo ke sini, kalau kalian berani. Teman, wahahaha. Kami sudah ikat mereka semua supaya tidak bisa lepas. Lihat. Sungguh jahat kalian. Mereka tidak bersalah. Iya, mereka adalah teman-teman kami. Bebaskan mereka. Teman-teman, sekarang waktunya kita serang mereka. Iya, Prey Ranger. Ayo kita segera bebaskan mereka. Baiklah, Prey Ranger. Mari kita semua bentuk formasi anak panah kemenangan. Aku di sebelah kanan, Fate Ranger. Kamu di sebelah kiri ya. Baik, Press Ranger, Love Ranger, dan Harvey Ranger. Kalian di sebelah sini dan di sebelah situ ya. Siap, Fate Ranger. Apa? Apa? Mau membebaskan? Hah? Kalian masih kecil. Apa kalian pikir bisa? Jangan dengarkan mereka, teman-teman. Mereka sengaja ingin membuat kita lemah dan takut. Percayalah, roh yang ada di dalam kita lebih besar daripada mereka. Iya, kita datang dengan nama Tuhan Semesta Alam. We are Heaven Ranger!
menyatukan kekuatan kita dengan lawatan kasih dan tuayan. Lawatan kasih dan tuayan bersatu. Pusing aku, pusing. Tidak. Aduh. Apa ini? Kenapa mereka sangat powerful? Iya. Ampun, Heaven Ranger. Ampun. Kita panggilkan bos kita saja. Aku sudah meniupkan asap kesombongan kepada kalian. Sebentar lagi, kalian pasti terkalahkan. Fear, Gamer, Anger. Cepat, kalahkan anak-anak ini. Selagi mereka lemah, jadikan mereka semua tawanan. Siap, bos! Lebih baik kita serang Play Ranger saja, karena dia yang sering memberikan komando kepada teman-temannya. Ya, betul! Buruan! Mumpung mereka sedang terkena asap kesombongan dari bos. Teman-teman, tanpa aku, pasti kalian sudah kalah dari tadi. Aku yang bisa mengalahkannya tadi, bukan kamu, Prey Ranger. Tidak, kalian semua salah. Jelas-jelas tadi aku yang mengalahkan mereka, bukan kalian. Tadi aku yang beritahu Love Ranger dan Harvey Ranger kalau ada musuh. Coba kalau aku tidak bilang, pasti mereka sudah kalah. Aku tadi sudah melihatnya kok. Bukan karena kamu, Prey Ranger. Aku yang sudah berjasa mengalahkannya. Teman-teman, ada apa dengan kalian? Bukankah tadi Fokuser mengajari kita untuk unity? Bersama-sama menggunakan senjata dan mengalahkan mereka. Kok sekarang kalian menjadi sombong dan masing-masing merasa berjasa? Tahu apa kamu, Love Ranger? Minggir kamu! Prey Ranger! Awas! Dasar kamu, bocah! Sudah! Kita bawa saja Love Ranger kalau begitu! Ayo! Dasar pengganggu! Cepat kita pergi! Heaven Ranger! Tolong aku! Tolong! Heaven Ranger! Tolong! Ada apa ini? Apa yang terjadi? Prey Ranger, ada apa dengan kita? Aku dengar Love Ranger berteriak minta tolong. Aku ingat sekarang, ini pasti ulah si jahat. Tadi dia mengubuskan kesombongan. Dan kita menjadi sombong, merasa paling bisa dan berjasa. Ingat, di Alkitab tertulis bahwa kasih tidak pernah gagal. Makanya hanya Love Ranger yang tidak kena asap kesombongan. Karena kasih tidak sombong. Betul itu. Nah, kalau kayak gitu, tidak. Kita sudah terjebak dengan kesombongan. Teman-teman, kita tidak boleh menyerah dengan keadaan ini. Ayo, kita semua aktifkan iman kita untuk kembali bangkit dan percaya. Betul-betul. Teman-teman, kita harus unity dan mengalahkan tipu muslihat si jahat. Teman-teman, kita deklarasikan iman kita bersama-sama. Kalian yang nonton juga ikutan ya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami kalahkan semua kesombongan, perasaan paling berjasa, semua tipu muslihat iblis, dan Tuhan Yesus berkuasalah atas hidup kami. Amin, amin, amin. Sekarang kita selamatkan Love Ranger. Ayo teman-teman, kita bebasin Love Ranger dan para tawanan yang lain. Worshipper,
Apa yang sedang terjadi? Kenapa alarm ini berbunyi? Profesor, Love Ranger sedang ditawan oleh musuh. Kita harus segera menolongnya juga. Apakah kalian sudah selesai mempersiapkannya? Sudah, Profesor. Kalau begitu, kita segera ke sana. Mari kita bantu Heaven Ranger. Siap laksanakan, Profesor. Hitungan mundur. 3, 2, 1, go! Anak-anak ini dipenuhi dengan kemarahan. Buat mereka tidak puas dengan keadaan mereka sekarang ini. Mereka tidak bisa bertemu dengan teman-teman mereka. Gamer, teruskan tipe muslihatmu supaya anak-anak ini terikat dengan game sampai mereka tidak lagi baca Alkitab, malas berdoa dan memuji Tuhan. Buat mereka lupa akan Tuhan dan tidak peduli lagi dengan sesamanya. Teman-teman, di mana kita? Hai Love Ranger, aku tidak tahu kita di mana. Aku takut sekali. Iya, Love Ranger. Tempat ini dingin sekali. Kamu kok bisa sampai di sini ya? Iya, teman-teman. Tadi kita sedang bertempur dengan si jahat. Dan kita telah berhasil mengalahkan mereka. Terus, mereka memanggil bos mereka dan menyebarkan kesombongan. Sehingga teman-temanku jadi menyombongkan diri mereka masing-masing. Terus-terus gimana? Terus, aku berusaha menyelamatkan Prey Ranger yang hendak dibawa oleh mereka. Dan akhirnya, aku yang dibawa oleh mereka. Oh gitu ceritanya Love Ranger. Kita gimana nih? Aku takut Love Ranger. Di Alkitab tertulis, Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi, di dalam Tuhan tidak ada lagi ketakutan. Dan pastinya, para Heaven Ranger sedang menuju ke sini. Heaven Ranger, siapakah mereka? Heaven Ranger itu anak-anak seperti kita yang percaya kepada Tuhan Yesus, melakukan kehendak-Nya, sehingga dipilih Tuhan untuk membebaskan teman-teman kita yang terbelenggu seperti kalian. Iya, Love Ranger, aku tidak mau lagi dalam ketakutan. Aku mau jadi ranger sepertimu. Iya, kami mau percaya kepada Tuhan Yesus dan melakukan kehendak-Nya. Ajari kami berdoa, Love Ranger. Baiklah, kalian semua ikutin doa aku ya. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu. Ampuni segala langgaran kami dan catat nama kami dalam kitab kehidupan. Dengan hati kami percaya dan mulut kami mengaku bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Makasih ya Love Ranger. Teman-teman, masih banyak teman-teman kita yang dalam tawanan. Kalian harus menolongnya juga. Bagaimana cara kami menolong mereka? Kalian juga harus menjadi Heaven Ranger seperti kita. Iya, Love Ranger. Tapi apakah sekarang kami sudah bisa menjadi Heaven Ranger walaupun belum melakukan kehendak-Nya? Sekarang adalah waktunya percepatan. Akan terjadi bahwa Tuhan akan mencurahkan roh-Nya ke atas semua manusia. Maka
anak-anak laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Jadi, kalian bisa berubah menjadi Heaven Ranger juga. Ini, aku kasih pit untuk kalian berubah ya. Dan nanti kalian juga membebaskan teman-teman kita ya. Siap, Power Ranger. Tapi bagaimana caranya kita bisa keluar dari sini? Kawan, bersama dengan anak-anak yang lainnya, kalian kuberi koordinatnya ya. Dan segera ke sana, bebaskan mereka. Siap, Profesor. Teman-teman, sudah saatnya kalian berubah menjadi Heaven Ranger. Kita satukan kekuatan kita dan sama-sama kita hancurkan belenggu ini. Siap! Di dalam nama Tuhan Yesus, hancur! Love Ranger, apakah kamu baik-baik saja? Aku dan teman-teman baik-baik semua. Love Ranger, apa yang terjadi? Kenapa mereka semua berubah menjadi Heaven Ranger seperti kita? Iya, Love Ranger, aku jadi excited. Teman-teman, ketika aku ditawan bersama dengan mereka, aku memberitakan tentang Tuhan Yesus. Dan mereka semua menjadi percaya seperti kita. Tapi mereka kan baru diselamatkan. Iya, Harvey Ranger, waktu-waktu ini adalah waktu percepatan dan Tuhan sedang mencurahkan rohnya. Oh, tapi bagaimana dengan pinnya? Pada waktu pertama kali Profesor memberikan pin kepadaku, dia berkata bahwa aku bisa memberikan pin ini kepada siapa saja untuk berubah. Dan Tuhanlah yang menentukan sendiri mereka akan menjadi Ranger apa sesuai dengan talenta mereka masing-masing. Begitu ceritanya, friends. Iya, betul. Kami semua bisa berubah menjadi Heaven Ranger. Kita bergabung sama-sama ya. Bagus, teman-teman. Sekarang kekuatan kita semakin bertambah. Kita pasti bisa mengalahkan sejarah. Yes, we are Heaven Ranger. Celaka kita. Kita pasti dimarahin sama bos. Kita tidak mungkin mengalahkan mereka. Lebih baik panggil bos saja dengan segera supaya bos bisa mengalahkan mereka. Teman-teman, lihat. Besar sekali si jahat. Gimana ya cara kita mengalahkannya? Teman-teman, kalian semua turun ke bawah. Kita ajak semua anak-anak bersatu dengan kita untuk mengalahkan si jahat. Iya, teman-teman, kita harus cepat. Dengan unity di antara kita semua, kita pasti bisa. Kalian yang sedang menonton, mari kita unity bersama-sama. Heaven Ranger, kalian harus segera masuk ke Mega Unity Robo untuk melawan si jahat. Baiklah, Profesor. Kalian tetap ikut berjuang bersama-sama kami ya. With unity, we can. Let's go! Wow, keren! Asik sekali! Wow, nyaman sekali ya! Hebat! Wow! Kekuatan doa diaktifkan. Kekuatan pujian dan penyembahan diaktifkan. Kekuatan iman diaktifkan. Kekuatan kasih diaktifkan. Kekuatan rawatan diaktifkan. Ayo, kita segera mengalahkan si jahat. Petrajur, kita satukan kekuatan.
Aku akan kalahkan kamu, Mega Unity Robo. Aku sebarkan kesombongan agar kalian hancur. Love Ranger, siapkan Heaven Shield untuk menahan serangannya. Siap, Prey Ranger. Ayo kita serang balik, Prey Ranger. Aku tidak akan kalah. Harvey dan Love Ranger, aktifkan kekuatan kasih dan lawatan untuk mengalahkan serangan musuh. Heaven Shield Power! Kenapa? Kenapa kekuatanku tidak mempan? Teman-teman, satukan semua kekuatan kita dengan jurus yang terakhir untuk menghabisi si jahat. Dan kalian semua yang nonton, sama-sama katakan Heaven Mega Power! Dan menangkan pertarungan ini dalam nama Tuhan Yesus. 1, 2, 3 Heaven God Mega Power! Di mana kekuatan superku? Tidak! Tidak!